aja mencari pasar ya guys ya. Ini dari Isfar. Apakah kamu penonton Mizoram Zazu? Iya. Ide first date, tempat makan di suatu bukit yang memandangnya sangat indah. Wah! Marmut disuruh ke bukit, lo mau mati kapan tuh hamster? Kayaknya baru naik dikit udah mati anjir, hamster udah ngos-ngosan. Enggak sih, hamster tuh energinya banyak sih. Energi banyak buat rebahan doang. Rebahan di siang hari, berenergi di malam hari. Tapi emang bener, maksudnya tuh kan hamster hewan nokturnal ya guys, jadi emang berenerginya malam hari gitu, bukan alasan apa-apa guys. Emang nokturnal. Apa yang membuat tertarik untuk menjadi pacar Mizo? Karena dari awal kenal kok ini imut comel banget gitu. Terus kata kecantikannya yang menawan dan sifatnya agak lembut. Lembut? Aku? Ceria dan tingkah lakunya yang menurutku lucu. Ah, bisa aja. Bisa aja. Iya, aku emang lemah lembut. Iya, aku mah. Emang lembut banget gitu kan. Emang hamster paling lembut sejagat raya gitu. Lembut impossible. Kenapa sih kalian gak percaya banget aku lemah lembut? Hobi skill. Bisa membaca pikiran diri sendiri. Aduh. Gak sama sih. Emang bener sih. Itu skill yang mantap sih. Pantun bagus. Bucin bagus. Gombal gak bagus ya kalau misalnya kamu punya pacar tapi masih gombalin cewek lain. Gita kalau gombal lo. Kalau udah punya pasangan tapi suka ngomelin tudi gimana sih? Wow, oh, gini kan? Sayang lagi apa? Terus dia ngeliat gitu kan dari HP ngeliat ke muka kita terus kayak lagi nonton itu meriang. Terus mukanya kayak oh gitu. Skill baca pikiran orang. The fuck? Serem. Tadi ada yang bisa baca pikiran sendiri, ini bisa baca pikiran orang. Aku sukanya pasangan yang polos. Mau diapain ke pasangan polosnya? Dari Bruce David. Menurut kamu apa hal yang menarik dari dirimu mendorong? Gak menarik mendorong. Oh. Ide first date, keliling semesta, mampir ke galaksi Andromeda. Bang. Aku suka galaksi sih bang. Cuman kalau dibawa keluar galaksi agak meninggoy.